Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Binasta'in wa lamuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana anak cucu Adam setelah meninggal dunia. Berbagai macam orang-orang yang telah meninggal dunia itu di dalam kuburnya akan merasakan kenikmatan atau siksaan kubur. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, kita harus membawa bekal untuk kematian kita. Yakni Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Yang pertama adalah sadaqatun jariyatin. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu yang pertama adalah sedekah jariahnya. Sedekah jariahnya akan mengalir terus menerus kepada ahli kubur apabila dalam hidupnya, masa hidupnya, dia selalu suka bersedekah, suka bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmunya yang bermanfaat. Ilmunya yang bermanfaat akan pahalanya akan selalu mengalir. Baik dia dalam kehidupannya bermasyarakat maupun dalam keluarganya, maka ilmunya yang diamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat akan mendapatkan pahala di dalam kuburnya terus-menerus mengalir. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari itu, mari sebelum kita meninggal dunia, kita harus mempunyai bekal untuk di dalam alam barzakh, yakni dengan banyak niat dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.